Oke, kembali lagi di channel Tugu Sandra. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini Tiang mau berbagi dan kebetulan kemarin-kemarin ada juga yang request, beli contohin dong suara-suara nada suling diatonis dari nada A, B, C, D, ya pokoknya semuanya lah yang beli punya gitu. Oke, jadi Tiang mau berikan contoh-contoh suara nada suling diatonis. Oke, mulai dari nada A. Nada A ya, nada A, A. Do, do mulai dari sini ya. Tutup tiga di atas, itu do. Do, re, mi, fa. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu nada A. Itu nada A, contoh suara suling nada A. Next, kita ke nada B ya. Nada B. Ini nada B. Nada B. Sama seperti yang mulai do dari ini ya. Tutup 3. Oke, itu nada B dan ini nada A. A, B. Ya, perbedaannya A, B. Next, kita ke yang nada C, nada C ya. Sama. Oke, itu nada C. B, C. Sekarang kita bandingkan B, C. Nah, itu ya. Ini yang B, ini yang C. Dan ini yang A. Nah. Oke. Jadi next kita ke nada D. Ini ya, nada D. Kecil ya. Nada D. Oke, nada D. Kita bandingkan dengan yang nada C ya. Oke,
ya, C D, E D yang D. Next kita ke nada E, nada E. Nah, untuk yang nada E, untuk yang nada E itu koleksi suling saya ada dua. Nada E yang kecil atau tinggi dan nada E yang besar. Gini ya. Oh, sorry. Gini. Nada E yang besar dan yang kecil. Yang kecil. Kecil. Ini yang bass, ini yang kecil, tinggi. Kita coba yang tinggi dulu ya, yang kecil. Sekarang nada E yang besar, bass, sama cuma cuma lebih besar ya, bass. Suara tinggi ini yang suara bass. E, nada E ya, nada E. Okay. Next, kita lanjut ke nada nada F ya. Nada F. Okay, nada F. Itu nada F. Nada F coba kita bandingkan dengan nada E bass ya. Nada E bass dan nada F. Itu ya perbandingannya ya. Perbandingan nada E bass atau yang besar dengan nada suling nada F. Okay. Next kita ke suling nada G. Suling nada G. Okay. Oh.
Oke, itu nada G. Oke, next. Saya punya koleksi suling diatonis, yaitu chord atau kunci nada G, G crash, G crash, G crash. Ada G crash. Ada juga next. Saya punya koleksi lagi nada C crash. C crash. Coba yang bandingkan sekarang dengan yang C biasa ya. C biasa. Wah. Ini C biasa, ini C crash. C crash. Nah, jadi perbandingan mungkin lagi setengah nada ya. Setengah nada. Oke, next. Akres. Akres. Coba kita bandingkan dengan yang A biasa. Mana ya? White A biasa ini yang A crash. Ya, perbandingannya setengah nada. Oke, itu yang A biasa dengan yang A crash. Oke, jadi itu saja contoh-contoh suara suling diatonis koleksi yang pribadi. Teman-teman, sahabat-sahabat, bosku-bosku yang berada di Bali, luar Bali, atau maupun yang di luar negeri yang ingin order suling diatonis, suling Bali diatonis, itu bisa kalian order di tiang sendiri. Masalah harga nanti kita negosiasi via WhatsApp, via DM Instagram, atau via email juga bisa. Yang jelas dari saya cukup, terima kasih buat perhatian kalian juga yang sudah request contoh suara-suara suling diatonis, dan terima kasih buat teman-teman, bosku-bosku, sahabat, saudara yang selalu mendukung channel Tiang Sendiri, Tugus Hendra. Terima kasih yang dari dulu selalu mensupport Tiang Sendiri untuk selalu berkarya, selalu ya setidaknya
bisalah menginspirasi kalian semua di bidang suling, khususnya suling Bali. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian, semoga video ini berkenan. Dan mungkin ada masukan, saran, kritikan, itu tulis saja di kolom komentar, karena saran kalian merupakan inspirasi saya dalam berkreasi, berkarya, dan sukses buat kita semua.